Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Yeah.
ihram kotak biratul ihram ini nomor tiga berdiri yang memberikan sholat fardu. Terus di nomor sekawan membaca surat Al-Fatihah. Nomor gansal rukuk dengan tumakninah. Nomor enam i'tidal dengan tumakninah. Nomor pitu sujud dua kali dengan tumakninah. Terus manut niku nomor wudu selain itu harus tertib.
kon di musono sunah niku mboten apa-apa. Contoh, contoh ya. Setelah panjenengan takbir. Nggih. Terus membaca iftitah. Setelah itu biasanya mau sholat akhir. Atau telala panjenengan membaca surat dulu. Bukan surat Fatihah dulu. Nggih, membaca surat, surat pendek. Amatan itu baru membaca Al-Fatihah. Ini bukan batal. Kenapa enggak batal? Karena bukan rukun. Membaca surat-surat pendek itu bukan rukun, tapi sunnah. Sunnah. Nah, ini gue bukan nomor-nomor. Enggak ngefek lah. Tetapi kalau antar rukun, diwolak-walik, nah ini bisa membatalkan sholat, nah, karena nah, kalau sunnah, walaupun kita lompati buat teman-teman atau semuanya dengan menentang takbir, ya, kemudian tidak membaca tak nomor takbirul alhamdulillah ikatir, atau menggunakan otom baik-baik tidak baca itu langsung Fatihah. Ibu kenapa dok? Karena sunnah. Nah, berbeda dengan rukun ini om. Ini yang dimaksud tertib di sini adalah rukun-rukun ini. Sambut. Terus, fa'in ta'ammadatarkan. Andaikan dia sengaja tarkan meninggalkan rukun. Sengaja meninggalkan rukun. Kaan sajadah seperti dia sujud qobla rukui sebelum rukun. Bakolak sholatu maka batal sholatu. Jadi dengan sengaja dia sujud dulu padahal derek rukun. Sengojo ta'amada. Ini memang dia sengaja meninggalkan rukun langsung sujud. Betul. Lah ini bisa batalan sholatmu, batal sholatmu. Ya, ini tembikin memang contohnya ini kutok. Kalau dikembangkan, iris pokoknya ini kuat. Kalau dia melewati satu rukun, ya, langsung melompat pada rukun berikutnya dengan sengaja bisa batal. Tembikin rukun, ganti rukun. Atau contoh yang lain, saat ini tidak mantul rukuk langsung nawong sujud. Nah, ini berarti kan dia meninggalkan rukuk dengan sengaja, melompati rukuk sehingga tidak tertib di kuat, tak urut di kuat. Nah, maka bisa membatalkan sholat. Terus wa in saha nek mau kan sengaja iki andiki wa in saha dan kalau lupa saya sini supi lali ya, lupa katakan enggak ruku lupa katakan tidak tidak fa ma ba'dal makruh lakun maka ya gerakan tinggalkan tadi lagun adalah lagun itu sia-sia. Kenapa kok dianggap sia-sia? Karena memang tidak pada tempatnya. Wong sakjane rukuk dhisik bangun telala langsung sujud. Nah, ini berarti bukan pada tempatnya. Sehingga sujudnya tadi itu dianggap lagun, dianggap sia-sia. Nah, mulai memberi fa in tadzakkara. Apabila dia ingat. Qobla an yatiya bi mithlihi.
dia tinggalkan tadi. Contohnya tadi. Ini memang bahasa-bahasa ini pun diterjemahkan ya. Itu kadang-kadang saya tetap begini. Sambut, contohnya singkolo wingi, kalau rambut singkolo sampai akhir itu ketika panjenengan bersama ya, ketika panjenengan bersama ketika ada seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah perkolali di kuahu ya, perkolali lah ketika dia bersama maka dia sesegera mungkin membaca Al-Fatihah. Walaupun imamnya rukuk, tetap Fatihahnya disempurnakan. Imam itidal, sedereng mantun Fatihahnya tetap disempurnakan. Sampai diberi batasan panjang sekali. Sampai kapan? Sampai tiga rukun panjang. Ya kalau ini. Tiga rukun panjang itu kenapa? Rukuk, kalisuk, sujud. Sehingga walaupun imamnya sujud yang pertama, panjenengan sih dari mantul banyak pertanyaannya. Tidak apa-apa, walaupun ditinggal imam sampai sujud. Terakhir sampai kapan? Sampai ketika imam sujud kedua, tadi melanjutkan rokaat berikutnya. Sakit imam ini, betul diperhatikan betul. Sakit ini. Sehingga makmum tadi harus menyelesaikan surat Fatihah dengan sempurna. Dikei kelonggaran sampai imamnya tadi ya, berarti melanjutkan rokaat. Nah, sakmat ini panjenengan ya, ketika sudah selesai baca Fatihah sesegera mungkin untuk nututi imam langsung rukuk langsung tidak mati. Nututi imam. Pun, G satu. Terus sing nomor kali dalam bermakmum, makmumnya tadi lupa, ya. Lu, wis roko, lah kok lali dulu membaca apa? Fatihah. Dia sudah roko, lu, lali belum membaca Fatihah. Nah, maka tidak boleh dia langsung nopo berdiri lagi untuk baca Fatihah. Karena yang lupa itu makmumnya, imami bantu lali gitu kan. Sehingga apa makmum tadi harus menyelesaikan sampai imam salah. Nah, setelah imam salah, dia berdiri satu rakaat lagi. Sebagai nopo menempel rakaat yang tadi dia lupa tidak membaca Fatihah. Jadi sang mantri salami imam. Nggih, pun. Ini saged dipahami maksudnya. Nah, itu kalau dalam berjamaah. Nah, temriki. Nggih. Andai kan dia sholat sendirian. Atau imamnya. Sampai sepatutnya, nggih. Sholat sendirian atau imamnya. Dia ingat, ya, contohnya tadi, imam bising, imam bising, imamnya pun rukuk, ya, imamnya katakan, apa, boten rukuk, ya, boten rukuk, atau langsung itidal, ya, mantun waos surat pendek, takut belalak tak rukuk, korong, Allahu Akbar, Rabbana lakal alim, makmumnya ikut. Ya, makmumnya subhanallah. Maka imam tadi ya, langsung ketika dia ingat maka dia langsung rukuk. Langsung rukuk. Atau mungkin imamnya katakan supir boten sujud kedua. Jadi tidak sujud kedua, sujud pertama, ya, mantenku langsung muatan. Allah, walaupun posisinya sempurna, ya, sempurna ngadep maling untuk melanjutkan rokaat kedua, ya, panjenengan ilang akan
Allah, maka imam harus langsung kembali sujud. Kenapa? Karena ketinggalan rukun. Sanes sunah lho nggih. Nek sing kula wingi kula sampeaken sunah ba'd. Nggih. Nek sunah ba'd benten malih niki rukun. Yang dia tinggal adalah rukun. Maka dia harus langsung balik nafsu sujud karena sujudnya belum, sujud yang kedua. Niki imam. Begitu juga ketika panjenengan sholat dhewean. Nggih. Sholat sendirian. Panjenengan kuwatir. Weling lho aku kurang sujud. Langsung sujud. Nah, nggih. Kalau ingat, nanti langsung sujud. Berbeda dengan ketika yang ditinggalkan itu adalah sunnah. Ya kata sunyi kalau sampai akan kunut sunnah atau duduk tahiyat awal oke, bukan tahiyat akhir. Nek tahiyat akhir niku rukun, tahiyat awal sholat maghrib niku wau. Katakan kula kesupen nggih. Saya lupa tidak tahiyat awal. Dapat dua rakaat lalu delalah kula mboten lenggah. Langsung nggih. Sakjane kula lenggah ngeten, lalu delalah Allah, ada sik ngeten mboten apa-apa. Allah langsung kula tunggu. Tapi kalau sudah posisi sempurna, luwih ngeten. Ya sudah lebih dekat berdiri untuk melanjutkan rakaat ketiga. Senajan dilingi kan subhanallah, enggak usah direk. Wis langsung mawon melanjutkan rakaat ketiga. Kenapa? Karena sudah masuk rukun yang baru. Sedangkan iki wae sing kula tilar sunnah. Lah mangke sadaringe salam kula tempel kali sujud sahwi. Nggih, napa kraten kula wau mboten tahiyat awal. Begitu juga dengan kunut. Nggih, biasa kate kunut lalah langsung matur tidak Allah wis sujud dilingno. Ndak usah balik-balik. Nek balik-balik justru bisa batal. Kenapa? Karena posisi sudah sempurna, masuk rukun baru. Nggih, berbeda dengan niki wau. Nek sing niki wau sing ditilar napa? Rukun. Ana rukun padha rukune, senajan dia sudah masuk rukun baru, harus balik. Paham ya? Nah, batal. Makanya imam harus ngerti. Harus ngerti. Lah terus nek panjenengan eling-eling niku wis rakaatnya
wilingi pas tasyahud. Lho, rakaat pertama gak koyo Fatihah. Ya nopo? Maka nempel satu tadi, nempel malih. Dia berdiri untuk menempel satu rakaat yang dia tidak yang meninggalkan rukun itu. Kenapa? Karena memang wis ditutup kali rakaat-rakaat berikutnya. Jadi tinggal nempel. Lah nek sing niku wae ora jare. Celak itu lho, Pak. Nggih. Jadi dia tidak sujud yang kedua langsung ngadep eling, langsung sujud. Berbeda dengan ketika dia ingatnya itu sudah melakukan rakaat-rakaat. Nggih, rakaat kedua, ketiga, rakaat keempat baru ingat kan meninggalkan satu rukun. Maka harus ditambah. Sampun. Nggih, mboten bingung nggih. Terus wa in tadzakkar, andaikan dia ingat tarkarukni, meninggalkan satu rukun. Ingatnya kapan? Ba'da salam, sesudah salam. Sing kula sampaikan ing ngono lah, ingatnya masih sholat, nggih. Dan ini dia ingat kalau lupa itu batas salam, sama itu di salam. Batolat sholat itu, maka batal sholatnya. Sholatnya batal, sama itu di salam. Nah, itu nanti batalnya bagaimana? Wakada lau syakka, ya. Jadi batal itu jika jaraknya lama. Ini datang lagi dua rakaat ringan jaraknya. Jadi kalau dia ingatnya itu sesudah salam, maru dengan dari konjoni ngawamu sholat jumat. Tapi memberitahunya itu ya sudah lama wis kepotong sampe omongan wake wis ngalor ngidul kadang. Nah itu berarti sholatnya tadi batal. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun di limno, kecuali kalau memang dia tidak ingat sama sekali ya, dalam keyakinannya aku sebenarnya wis tenang rokaan, walaupun sebenarnya dia masih tiga rokaan. Tapi kalau dia yakin empat rokaat, maka yang dimenangkan adalah keyakinan. Kalau ragu-ragu, kalau ragu-ragu dimenangkan kurang. Jadi fikih itu mengambil titik aman. Oke, aku mau guru itu langsung dari guru. Ngambil titik aman. Saya tadi empat rokaat apa tiga rokaat? Berarti tiga rokaat. Aku mau semuanya fatih guru, berarti guru. Ya, jadi fikih itu mengambil titik aman. Kalau ragu, agak. Nah, kecuali ya, kalau dia ingat meninggalkan rukun setelah salam, itu jaraknya tidak terlalu lama. Maka bana ala sholatihi, maka dia harus ya sholat lagi. Kekurangannya berapa harus ditempel. Makanya ini kemarin seperti yang saya contohkan ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang dilupakan oleh Allah. Jika beliau sholat, sholat yang 4 rakaat, namun dalam beliau sholat hanya 2 rakaat. Oke. Para sahabat terdiam semua. Bahkan Nabi itu sudah sempat baca zikir, bahkan nyawis ngomong. Makanya yang saya baca ya, dalam syaratnya itu pokoknya ngomongnya itu tidak lebih dari 6 kata. Satu. Terus jaraknya itu tidak boleh terlalu lama, maksimal seperti orang sholat 2 rakaat ringan.
sholat dua rakaat ini aku pinter menit. Ya paling tidak telung menit, petang menit lah. Ya telung menit lah. Ya, jadi caranya segitu. Bahkan Nabi itu sampai menurut saya wah, dalam hadis yang saya baca itu Nabi itu sampai masya berjalan ilahnya nahya di masjid. Nabi itu sudah berjalan ya di nahya ke arah masjid, artinya mau meninggalkan. Baru dewek nabi sahabat ya, ini hadis terkenal dengan hadis dilyadain. Hadis dilyadain panjenengan ini bisa ya, kalau apa kepengin penasaran dengan hadisnya bisa dicari di Google ya, hadis dilyadain nanti akan keluar ya. Nah itu Nabi diingatkan akasot asolah ya Rasulullah, maka kau mengkosong sholat ya Rasulullah. Dan tidak mengapa istidbarul kiblah membelakangi kiblah. Nabi itu kan sudah berjalan, berarti sudah membelakangi kiblah. Tidak apa-apa. Walau kalah, begitu juga dengan pembicaraan ngomong. Ya. Nah, itu boleh, tidak apa-apa. Asalkan yang dikuat korban fasal, tidak terlalu lama. Wa intola apabila lama. Al-Faslu pisahnya tadi istanafa, maka dia harus mengulangi dari awal lagi. Artinya sholatnya tadi dia kebal. Dan saya sekedar cerita dulu pesantren itu pernah terjadi jadi kiai ya, santri-santri kan sibukkan lagi gilingan jadi kiai kurang ini rokatnya kurang satu rokat ya, sholat bisa tapi tiga rokat ya, santri ini mengelokat artinya tiga rokat apa pas tahiyat ya. Diam semua santrinya sampai salam bahkan sampai baca wirid. Nah, setelah salam itu memang disunahkan Pak Buye, imam itu disunahkan menjadikan makmum ini sebelah kanan sehingga nanti imam ini kita sunahin ya. Allahumma salam berada di kanannya imam kecuali nek sholatnya di Madinah. Kalau di Madinah para ulama sepakat disunahkan menghadap ke arah makmum. Kenapa? Karena ketika sholat menghadap demikian berarti membelakangi kuburannya kanjeng Nabi. Nah itu para ulama berpendapat gak sopan totok romonnya gak sopan karena Masjid Nabawi itu kan pengimaman terus sebelah kirinya itu apa? makam sehingga ketika imam nolengnya dan itu berarti membelakangi kuburannya kanjeng Nabi. Sehingga kalau di Madinah itu dianjurkan justru menghadap ke arah makmum. Lah niku yai punya spiritan Allah semacam muatan makmum ya, salah satu makmum salah satu santri yang memberanikan diri yai sholatnya kira setengah rokaat beliau langsung pada itu sudah terpotong dengan tikir-tikir yang lain langsung berdiri ya melanjutkan sholat. Lah santri-santri yang lebih wow nyenderek sholat sahwi. Nah kemudian baru ditutup nanti dengan sujud sahwi. Ya, jadi sujud sahwi itu tidak hanya ketika meninggalkan sunah puasa. Ya, ketika lalai yang lupa seperti ini juga nanti ada kapan-kapan disunahkan sujud sahwi. Ya, betul menurut. Jadi bukan berarti nanti sesudah salat batal enggak dilihat jaraknya ya. Sabun ada pertanyaan mau ya,
dunia. Iya, pakai bahasa Indonesia. Pertama, yang kedua masalah sholawat. Sholawat di dasar akhir itu kan ada atau dari apa-apa bahwa ketika Allah menciptakan Adam sudah bersholawat Nabi. Jadi tidak pakai sayyidina. Ini yang abdul itu pakai sayyidina. Yes, yang pertama niat itu di dalam hati. Adapun itu sunnah. Bagaimana pembahasan tentang sunnah sholat? Ini kan masih rukun banget. Maksudnya ini sunnah sholat. Nah, ketika panjenengan niat itu kan berbarengan dengan takbir saya alafurkan, saya ucapkan dengan lafadz sholat. Ya itu sunnah. Kenapa kok disunnahkan? Karena untuk menghadirkan bahwa kita ini memang benar-benar sholat maghrib, sholat isya, ya begitu. Nah, ketika panjenengan memiliki niat dengan di bahasa Indonesia, kan? Saya niat sholat maghrib. Diterjemahkan bahwa begitu, ya di dalam hati yang tidak diperbolehkan itu ketika terucap, ya saya bisa Allah Maha Kuasa. Nah, itu sih bukan aja. Tapi ketika di dalam hati niat itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, paling saya tidak perlu saya jina nopo boten. Ngeten, Pak. Memang kalau hadisnya shalawat Ibrahimiyah itu tanpa saya jina. Shalawat Ibrahimiyah itu yang kita sholat akhir panjenengan baca ya.
kuat. Ya. Sayyid kami, kuat kami. Bahkan tidak hanya Sayyid Nato, kalau ya Sayyid Nato, Habib bin Al-Shafi bin Al-Qurdi bin Al-Maulan Hamad ini, ya sampai seperti ini. Nah ini ya sebatas memuliakan. Nah kalau Nabi sendiri, ya, Nabi sendiri apa mengatakan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya saya tidak ya dakwah itu Nabi. Karena Nabi itu nggak bosok. Hold on.